اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Apa sih menurut Ustaz hukum merokok bagi umat Islam? Masih banyak nih ustaz-ustaz yang merokok. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Ani Jum'ah, Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Kata Kiai Haji Luqman Syarif, seorang kiai di belakang rumahnya ada pohon nenas, ada pohon ubi, ada pohon jagung, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi Kiai buka pintu, dia lihat jagungnya habis, ubinya habis, tembakau tidak. Ubi habis, jagung habis, buah-buahan habis dimakan babi. Hanya tembakau yang tidak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau haram.